Para pelajar PSMZE kini adalah generasi digital native. Generasi ini mungkin telah menggunakan gadget seawal usia 7 tahun. Mereka sangat terdedah kepada internet dan media sosial. Di samping itu, pesyarah juga seharusnya terdedah dengan internet dan media sosial. Ini penting supaya jurang generasi dapat dikurangkan dan seterusnya proses pembelajaran akan menjadi lebih kondusif. Inilah tugas e-pembelajaran di PSMZE. Kami akan sentiasa mengikuti, menggunakan, mengajar dan yang paling penting, membudayakan teknologi e-pembelajaran kepada pensyarah demi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di PSMZE. PSMZE telah dan sedang berusaha untuk membudayakan e-pembelajaran di kalangan pensyarah. Ini tugas yang perlu komitmen pengurusan, jawatankuasa e-pembelajaran dan juga pensyarah itu sendiri. Pembudayaan ini penting kerana dalam e-pembelajaran, banyak konsep-konsep pedagogi yang terkini diaplikasikan. Konsep pedagogi ini tidak hanya boleh diaplikasikan secara elektronik, malah boleh diaplikasi di dalam kelas secara tradisional. Pembudayaan inilah yang kita mahukan supaya akhirnya pendidikan bukan sekadar perpindahan ilmu dari otak ke otak, tapi lebih kepada pengwujudan pengalaman yang menarik kepada pelajar itu sendiri. Secara asasnya, pembelajaran adalah pembelajaran menggunakan teknologi elektronik untuk mengakses kurikulum pendidikan di luar atau di dalam kelas tradisional. Walaupun e-pembelajaran ini telah bermula pada awal abad ini, tetapi ia akan kita tengok sentiasa kelihatan baru. Ia seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan perkomputeran. Namun begitu, asas dan teorinya masih sama, cuma kaedah pelaksanaannya akan sentiasa berubah. Kita di PSMZE sentiasa komited untuk bergerak seiring dengan perubahan tersebut. Kita juga sentiasa bersedia untuk menyediakan infrastruktur dan suasana yang kondusif bagi menyokong ekosistem e-pembelajaran di PSMZE. Suatu learning management system. SIDOS memudahkan pensyarah untuk menyampaikan nota pembelajaran dan membuat penilaian. SIDOS juga menjadi asas pelaksanaan pembelajaran teradun di mana pembelajaran dijalankan secara tradisional dan atas talian. Melalui pembelajaran secara atas talian, pelajar boleh mengakses kepada nota dan penilaian dalam SIDOS. Ini boleh dilakukan pada gadget, tempat dan masa mereka sendiri. Saya suka menggunakan SIDOS sebab senang. Saya hendak download nota pensyarah, terus save dalam handphone. Jadi bila ada masa lapang, macam masa tengah tunggu bas ke, saya boleh beli-beli nota tadi. Nak hantar assignment pun senang, tak payah print, terus upload dalam SIDOS. Online Open Course ataupun MOOC adalah konsep pembelajaran kendiri atas talian. Melalui MOOC, pelajar boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. Pelajar yang pintar boleh melangkau topik, manakala pelajar yang agak perlahan boleh mengulang kandungan atau bahan yang disediakan. Ini berbeza dengan pembelajaran tradisional di mana pelajar pintar akan merasa bosan dengan pembelajaran, manakala pelajar yang perlahan akan ketinggalan. Di PSMTA, kami telah menggunakan MOOC yang dibangunkan oleh Politeknik Ungkoma bagi subjek Communicative English. Namun begitu, kami juga telah membangunkan MOOC bagi topik Diesel Power Plant. MOOC ini telah disertai oleh seramai 150 orang pelajar dan yang menariknya, ada di antara pelajar ini dari Slovenia dan juga India. Kredit kepada openlearning.com yang menyediakan platform untuk kami membangunkan MOOC. Saya ada masalah untuk faham apa yang pensyarah ajar dalam kelas. Pertama, subjek teori. Dengan MOOC, saya boleh ulang banyak kali video yang ada. Selain pula, saya boleh baca banyak kali sampai faham. Kalau tak faham juga, saya boleh tanya dengan pelajar lain dalam MOOC tersebut. Biasanya, dia orang akan bagi respon.
atau teknologi enable collaborative classroom adalah konsep kelas untuk pembelajaran abad ke-21. Di ECC amat mendukung teori pedagogi seperti cybergogi, tutorgogi, peeragogi dan flipped classroom. Suasana pembelajaran di TECC juga santai dan ini memudahkan pelajar memahami isi pelajaran. Saya perhatikan pelajar seronok dan bermotivasi bila berada dalam TECC. Saya tak sangka poli saya ada bilik macam ni. Setiap minggu, saya tak sabar nak masuk dalam kelas yang macam ni. Kelas ni canggih. Ada smart TV, ada smart board. Pelajar dalam ni pun rasa santai. Kalau pensyarah suruh berbincang, tak rasa stres lah. Kalau dalam kelas biasa, pensyarah marah kalau bawa handphone. Tapi kalau dalam kelas ni, pensyarah suruh guna handphone untuk buat kuis, perbincangan dan mencari maklumat. Saya harap sangatlah, tiap-tiap hari saya dapat masuk kelas yang macam ni.